Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa kadzalika qala al-Hasan, dan seperti demikian berkata oleh Al-Hasan, uqubatul ulama'i mautul qalbi. Siksaan ulama adalah matinya hati. Wa mautul qalbi talabud dunya. Matinya hati menuntut dunia. Jadi uqubatul ulama, siksaan kepada ulama matinya hati. Artinya ulama juga bisa mati hatinya. Ulama apa? Ulama dunia. Jadi ulama dunia itu hatinya mati. Wa mautul qalbi, dan mati hati itu talabud dunya, menuntut dunia. Bi amalil akhirat, dengan amal akhirat. Jadi akhiratnya digunakan buat mencari dunia. Akhiratnya dicari buat digunakan untuk mencari dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikut sana, sikut sini. Sakitin sana, sakitin situ, demi mendapati dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan kita demikian. Ya? Ya, bisa diantaranya. Ya, enggak juga sih. Kalau saya melihat ya, kalau orang ikut politik bergantung niatnya, artinya nggak serta merta, walaupun kebanyakan begitu. Iya. Ya seperti Kiai Zainuddin dulu kan, iya, insya Allah dia beliau baik, iya, bikin partai niatnya baik, tapi di tengah jalan beliau mundur. Kenapa? Karena tidak sesuai. Itu benar. Itulah yang seharusnya begitu. Mencoba untuk merubah, tapi ketika di tengah jalan gak bisa merubah, beliau mundur. Itu benar. Jangan ketika kita mencoba merubah, masuk ke dalamnya, kemudian kagak bisa, ya udah, bagaimana dah, bodo amat dah, gitu. Itu salah itu. Ya. Jadi politik itu sebenarnya suci. Tapi siapa yang memainkannya? Ya kalau umpama orang ulama yang ngerti enggak boleh politik, udah ngaji aja. Jadi yang main politik siapa? Para bajingan. Fikih siasa. Itu menerapkan fikih siasa berarti apa? Orang ngerti. Paham. Jadi saya setuju dengan pendapat mengatakan, ya, boleh saja ulama mengikuti politik, yang penting benar gitu. Kalau nggak benar mundur. Dengan kagak benar terus didukung yang kagak benar. Nah, ini nggak benar nih. Jadi politik bagaimana pemainnya, siapa yang mainin itu? Itu yang mengatakan ya politik kiai apa ulama enggak boleh masuk politik tuh Belanda ya. Jadi dibodoh-bodohin kita. Jadi kalau begitu yang nguasain pemerintahan mereka, akhirnya kita habis dijajah. Waqala Umar, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Idza ra'aitumul 'alima muhibban lid-dunya fattaimu 'ala dinikum." Idza ra'aitumul 'alima, apabila kamu mengetahui orang alim,
muhibban li dunya, alim tapi mencintai dunia, fatta'imu, hati-hati olehmu. Ala dinikum, atas agama kamu, jangan deketin gitu. Hati-hati. Kalau ada orang alim cinta sama dunia, hati-hati. Kata Imam Ghazali, fatta'imu, hati-hati. Ala dinikum, atas agama kamu, hati-hati. Rusak nanti agama kamu dekatnya. Fa inna kulla muhibbin yakhudhu fi ma ahabba. Karena sesungguhnya setiap yang mencintai masuk dia pada apa yang ia cintai. Yang dia cintai melakukan itu, dia akan melakukan juga. Jadi ya, kita harus jaga, lihat siapa yang main, siapa. Ini Imam Ghazali udah ngomong seperti ini di zaman beliau. Iya, bagaimana di zaman sekarang melebihi zaman dahulu, lebih-lebih cinta dunianya lebih-lebih. Sudah kelihatan, apalagi sekarang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita hati-hati, kita hati-hati. Makan apa yang kita berhak aja, yang enggak berhak jangan kita makan. Wa kana yaqulu Yahya ibnu Mu'adz ar-Razi li ulama id-dunya, dan adalah berkata Yahya bin Mu'adz ar-Razi kepada ulama dunia, ya ashabal ilmi. Jadi Yahya bin Mu'adz ngomong kepada ulama dunia, berarti ahli ilmu. Makanya ngomongnya ya ashabat dunia, ya ashabal ilmi, wahai orang yang punya ilmu. Berarti kan orang hebat, punya ilmu, ashabal ilmi. Kusurukum kaisariyatun, bangunan-bangunanmu itu bangunan kaisar. Jadi megah bangunan istana. Jadi istana kamu istana kaisar. Jadi bangunannya seperti istana gitu. Rumahnya kayak istana. Wa buyutikum ya kaisuriyatun kasru ya kasru ka, ya kisrawiyatun kisrawiyatun itu kisrawiyatun. Rumah kami itu rumah ya Kisra ya, kerajaan Persia. Kisrawiyatun rumahnya, ya apa? Rumahnya apa? Gede-gede. Wa abwabukum zahiriyatun, pintu-pintu kamu pintunya orang zahiriyah. Wa akhfafukum jalutiyatun, khub-khub kamu ya adalah jalutnya, mungkin sepatu ya. Khub kan yang kita ketahui itu ya. Khub. Wa marakibikum qaruniyatun, kendaraanmu kendaraan korun. Wah, berarti cakep banget datu, mahal cakepnya. Wa awanikum fir'auniyatun, dan bejana-bejana kamu adalah bejana Fir'aun. Fir'aun bejananya apa? Emas, mahal-mahal ya. Wa ma'atikum jahiliyatun, tempat-tempat jamuan kamu orang jahiliyah. Jadi modelnya jahiliyah. Wa mazaibukum syaitaniyatun, mazhab kamu setan. Fa aina syariatul Muhammadiyah, mana syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana syariatnya? Wa ansada, dan beliau memberikan nasihat, wa ra'isati yahmi zi'ba anha fa kaifa iza ru'atu la azi'abu. Wa ra'isati, dan pengembala kambing, yahmi zi'ba anha, menjaga serigala. Pengembala kambing menjaga serigala, anha daripada kambingnya.
Jadi di luar pelataran, di kebun, di hutan, penjaga kambingnya jagain ya kambingnya dari ya serigala. Fa kaifa iza ru'atu la'zi'abu? Maka bagaimana apabila ya pengembala itu baginya ada zi'abu, ada serigala. Bagaimana kalau dia punya serigala gitu? Bagaimana kalau dia punya serigala, dia pelihara serigalanya? Berarti apa? Ada di dalam. Bagaimana kalau begitu? Di luar aja dijaga. Ini kalau di dalam gimana? Dia punya. Ya. Ya lebih bahayaan lagi itu. Ngeri gitu ya. Wa qila dan dikatakan ya ma'syaral qurra'i ya mil'al balad ma yaslu'ul mil'u idzal mil'u fasad. Ya ma'syaral qurra'i, wahai para qori, maksudnya ulama nih. Ya mil'al balad, wahai garamnya negeri. Ma yaslu'ul mil'u, tidaklah layak pantas garam idzal mil'u fasad, apabila ya garam itu telah rusak. Iya, jadi katakan ya ma'syarul qurra, wahai para ulama, wahai garamnya negeri. Bagaimana mau garamin ketika ya garamnya sudah tidak layak lagi. Enggak asin lagi. Garamnya sudah terkontaminasi. Enggak bisa ngaremin kalau ulamanya udah terkontaminasi, enggak bisa mewarnai, udah rusak. Ini kita jaga itu. Wa'lam, ketahui olehmu, annala iqabil alimi al-mutadayyini, bahwa yang layak dengan orang alim yang beragama adalah ayyakuna mat'amuhu wa malbasuhu wa maskanuhu wa jami'u ma yata'alaku bima'asyihi fi dunya wasaton. Ketahui olehmu anna la'iqa, bahwa yang layak bil alimi, kepada orang alim al-mutadayyini yang beragama adalah ayyakuna, bahwa adalah mat'amuhu, makanannya, wa malbasuhu, pakaiannya, wa maskanuhu, tempat tinggalnya, wa jami'u ma yata'alluqu bi ma'asyihi, dan sekalian apa yang berkaitan dengan kehidupannya fi dunia, di dunia, wasaton, sedang-sedang aja. Ingat saya dulu kata guru Maulim Syafi'i Hazami, kalau kiai mah mobilnya kijang aja. Tapi ini masa beliau dia. Kijang aja. Ya. Halo. Supirnya. Oh. Iya. Itu. Jadi kalau ulama itu wasatan. Yang berkaitan dengan kehidupan dunianya sedang-sedang aja. Kalau dulu kata beliau, kiai mah ustadz mah mobilnya kijang aja. Walaupun duitnya banyak, beliau duitnya banyak kijang aja. Nah, ini kijang tuh dulu. Kalau sekarang kijang Innova, cakep kagak? Oh. Itu udah berkelas.
Artinya apa? Mualim Syafi'i Azam itu benar beliau di zamannya. Paham tuh? Benarnya di zamannya. Kayak dalam orang-orang tafsir, tafsir boleh menjadi benar di zamannya, di zaman yang lain salah gitu, enggak benar. Tapi bukan berarti itu jelek, enggak. Biar paham tuh. Tafsir kan banyak loh. Tapi tafsir yang mana? Tafsir yang birra'i. Iya. Kalau bil ma'sur insyaallah dia lebih ini. Ambil ra'i itu ada perbedaan pendapat kalangan ulama. Iya. Seperti perkataan beliau, Kiai Syafi'i Azami, Kijang Innova, Kijang, cukup Kijang aja. Tapi kalau Kijang Innova kan berkelas. Artinya apa kalau begitu? Itu di zaman beliau Kijang itu ya sederhana. Yang sekarang yang sederhana apaan? Avanza. Ah. Ustaz Kiai mobilnya apa aja? Yang sederhana kecuali dibagi orang lain lagi hadiah. Jadi kalau begitu bagaimana kita? Jangan suuzon sama ulama. Ada ulama mobilnya Alphard mungkin dibagi orang. Jangan suuzon gitu. Gitu ya. Kiai kok mobilnya Avanza, apa? Mobilnya Alphard dibagi orang. Gitu. Avanza juga udah cakep banget udah. udah meriah, udah meriah ini. Udah cukup dah. Yang penting yang baru aja, jangan yang bekas. Ngadat mulu yang bekas ter. Gitu. Sekadar buat apa? Buat bisa jalan itu. Begitulah, sederhana aja, sederhana. Jadi ini jadi pegangan kita nih. Jadi apa? Annallah iqabil alimil mutadayyini, ya boleh di garis bawah ini biar kita ada remnya ya. Ayyakuna mat'amuhu wa malbasuhu wa maskanuhu wa jami'u ma yata'allakum bima'ashihi fi dunyahu wasaton. Pertengahan. Bahwa yang layak dengan orang alim, ulama lah, yang beragama, bahwa adalah makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, semua apa yang berkaitan dengan kehidupannya di dunianya setengah-tengah. Ya, waktu saya bikin rumah tuh, ya, kata kan insinyurnya tuh, jamaah kita, murid, ya, murid. Saya bilang begini sama insinyurnya, bikinin rumah saya yang paling jelek. Saya pesan begitu, Ustaz. Bikinin saya rumah yang paling jelek. Jangan yang sedang, jangan yang apalagi yang cakep, yang paling jelek. Tapi tetap kata orang-orang cakep juga. Pesan saya begitu sama tukang, sama insinyurnya tuh. Iya. Yeah. Jangan yang cakep-cakep. Wayamba ya. La yamilu ila tarafi wa tana'umi, tidak dia cenderung kepada bersenang-senang dan ya, senang-senangnya. Wa la yubalighu fi hadha tarafi in lam yubalig fi tarafi zuhdi fiha. Dan wa la yubalighu, tidak dia memaksimalkan fi hadha tarafi pada ini sisi, in lam yubalig, jika ia tidak memaksimalkan mubalaghah fi tarafi zuhdi fiha, pada ya, bagi, sisi zuhud padanya. Wayam bagi nasiyogenya lahu, baginya seorang alim, ayah tariza, menjaga diri minnad dukhuli, daripada masuk ala salatini, kepada pemerintahan. Jaga kepada pemerintahan.
wa arbabid dunya, dan orang-orang yang mempunyai dunia. Ma amkanahu hazaran minal fitnati, semampu mungkin karena hati-hati daripada fitnah. Orang kalau sudah masuk ke pemerintahan, tadinya ya mempunyai karisma, itu turun karismanya. Masuk pemerintahan. Makanya kalau kita pengen merubah pemerintahan, ya harus siap-siap. Kita enggak kuat, bisa nama kita jadi buruk. Nah, kalau kita kurang-kurang benteng, mendingan jangan dah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Fasulun fil aqli wa syarafi.